Halo bosku, kita main catur nih. Oke, ini ada rapor saya, jumlah kemenangannya 82%, sedangkan dia 62%. Tapi jumlah rondenya dia lebih banyak ya, pengalamannya lebih banyak. Oke, kita dapat hitam. Jadi kalau awal-awal main catur ini, sebenarnya yang penting itu openingnya bro, jangan sampai berantakan, harus rapi. Kuda. Biasanya yang kalau main catur yang dapat hitam biasanya dia bertahan nunggu celah waktu dia menyerang. Lumayan juga ini musuhnya. Jangan lupa di subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe, kita akan kalahkan dia. Oh, dia mau tukar raja tuh, mau roker. Karena itu maksudnya transisi raja ke gajah itu. Jadi bilang gajah, castle. Oke. Kita kunci dia. Kunci semua langkah-langkah musuhnya bro. Jangan sampai kasih dia jalan. Oh, makan dulu bidaknya. Up, kena dia. Mana aku kuda ini dia? Ancam lagi. Dari sini aja kita udah kelihatan menang ya. Lapar kita. Belum ada jadinya. Dapat sih kita. Sudah menang satu. Kita nggak masuk dulu bro, soalnya musim hujan, jadi nggak bisa ngevlog buat cari harta karun. Jadi kita coba main catur ya. Dia ada roket. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, ayolah di subscribe lah ya, buat teman-teman yang belum subscribe. Terus makin semangat lagi nih buat videonya. Oke.
Ini game ini ya bos, apa yang main domino TV, apa domino island yang main karakternya di game itu. Nah ini dia gitu ya. Aduh, ini lemah gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masih 6 bulan satu. Makan aja lah, ngapain dia situ? Dia pergi kemana? Buat kalian yang mau main catur bolehlah kita main main bareng. Yang bisa main catur, yang bisa dulu. Udah menang kita nih bro, menang posisi. Bukan? Gitu. Sama kali dia mikirnya kayak kakek ya. Kalau orang bilang jangan kasih kendor tuh kan udah salah dia mainnya, ngapain dari situ maju. Kalau aku jadi dia sih harusnya kudanya itu yang ke itu tadi, bukan kastilnya dia yang ke situ, katanya kudanya sih. Kalau begini kan kudanya udah mati langka. Kemana kau? Ayo. Itu lagi deh. Makan aja. Kita sih tidak dapat ini, makan free harusnya. Makan dulu ya. Makan supaya kita nggak berkuasa lagi. Kalau nggak sudah mau menerima yang dapat, ayo kopi dia aja. Makan tuh. Aduh, tinggal makan aja lama banget. Ih, bodohnya nyurang. Geslah. Makan siannya. Ini makan sian aja. Ya, dari sini aja kita udah jelas ya bro. Udah kelihatan menang posisinya. Aja deh, enakan, hasilnya ya.
pikirannya dia. Nah, cara cepat dia mati ya, saya pikirkan dulu. Kalau kalian di posisi dia tadi, apa yang kalian jalankan bu? Budaya tadi atau menterinya tadi? Bodoh kali dia. Boleh lah. Jadi dia itu anakku. Oh, dimakan sama dia. Nah. Kak. Merantau raganya ini dia. Merantau raganya. Kak lagi. Udah kali ya. Ngantur aja nih gitu. Kemana kau pergi? Berapa langkah lagi dia mati bro? 1, 2 2 langkah lagi kayaknya sih. Kalau dia nggak jalan yang pion yang itu tuh, yang dekat kuda tuh. Tuh kap pion ke situ dia. Mati baik kuda. Mampus lo bro. Mati lah kau, ayo kap. Putih kau pergi, putih. Oke ya, mati ya. Kudanya ke kap baik kuda.